Fakhrudin Arianto, sesepuh di Timnas Indonesia yang terus jadi andalan Sintayong. Fakhrudin Arianto menjadi anomal di Timnas Indonesia era pelatih Sintayong. Sebab di tengah upaya pelatih asal Korea Selatan menciptakan generasi baru, skuad Garuda, Fakhrudin menjadi pemain sepuh yang tidak tergantikan. Pria asal Klaten itu merupakan produk kompetisi sepak bola tanah air. Bersama Madura United, Fakhrudin Arianto menampilkan permainan hebat di awal kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Tak hanya membawa laskar sampai kerap memuncaki klasemen, pemain 33 tahun juga membantu klubnya merebut status pertahanan terbaik setelah hanya kebobolan 5 gol dalam 10 pertandingan awal. Walaupun tak lagi muda, ia mampu menutupi kelemahannya dengan menempatkan posisi yang baik. Fakhrudin Arianto mampu membaca permainan dengan baik sehingga jarang sekali kalah langkah dari lawannya. Sejak era Alfred Riault, pemain yang pertama kali dipanggil memperkuat skuad Garuda pada 2012 itu merupakan pemain andalan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Alfred Riault, Luis Milla hingga Sintayong tak pernah ragu memasangkan sebagai starter. Kepercayaan tiga pelatih hebat itu membuktikan bila Fakhrudin mampu beradaptasi dengan taktik yang diberikan. Bahkan saat harus bertransformasi dengan skema 3 back sekalipun, ia tak mengalami kesulitan berarti. Ban kapten yang melingkar di lengannya juga menunjukkan betapa pentingnya peran Fakhrudin. Sebagai pemain paling senior, ia diharapkan mampu mengayomi banyak pemain lain seperti Rizky Ridho, Alkan Baget, hingga M. Ferrari. Bangkit berkat Persija. Walaupun begitu, Fakhrudin juga sempat mengalami momen buruk dalam karir sepak bolanya. Pelatih Simon McManamy memutuskan tak menggunakan tenaganya di Timnas Indonesia sepanjang tahun 2019. Kegagalan menembus Timnas nyatanya berimplikasi dengan performanya di Madura United. Ia kehilangan tempat utama di putaran pertama yang membuatnya terpaksa magang selama setengah musim di Persija Jakarta. Di klub ibu kota tersebut, perlahan performa terbaiknya kembali muncul. Ia bahkan berhasil menyelamatkan Macan Kemayoran, julukan Persija, dari jerat degradasi di akhir musim sebelum kembali mendapatkan posisi utama di Madura United. Widiantoro merupakan pelatih PSS Sleman pada musim 2012-2013. Fakhrudin menjadi wonderkid PSS yang paling berkembang saat itu. Widiantoro menceritakan Fakhrudin sudah terlihat bakat dan potensi sebagai pemain hebat masa depan. Faktornya antara lain karena postur tubuhnya yang tinggi dan kuat. Hal itu sebagai dasar utama yang dimiliki seorang Fakhrudin Arianto sebagai bek tangguh. Dia punya kekuatan terutama satu lawan satu, duel udara maupun bawah kuat. Posturnya sangat mendukung, saya mainkan dia berdua dengan Bruno Casmir waktu itu. Itulah keistimewaan Fakhrudin di atas lapangan. Beber pelatih yang akrab disapa Wiwit.